Nanti nek wis rata tak pindai. Aduh, gerugalan tok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi di channel saya, Yuda Keplot. Oke, kali ini teman-teman, mengalirkan air dari sumur bor untuk mengairi. Ini mau menanam wijen. Tanaman wijen ini tanahnya dialiri air dulu biar roh, bahasanya roh. Oke, ini ambil dari sumur bor. Ini sumurnya disedot pakai pompa NS80. Ini menuju ke sini terus dibuang sana pakai selang. Ini untuk mesinnya pakai diesel Dongfeng 16 PK. Untuk sistem pendinginnya diambilkan dari pompa menuju ke inlet, kemudian dibuang. Dan ini untuk buangannya, ini sangar teman-teman. Air filternya itu buatan sendiri, ini dari pipa paralon yang dilubangi. Oke, ini ada filter solar. Aslinya itu filter bensin tapi tak buat filter solar. Terus itu tangkinya pakai drigen. Ini idulnya paling enak ini suaranya, idul ya. Ini pol cilik idulnya, nanti gede ke rada gede sih. Oke, itu fan belnya atau tali kipas, biasanya tali kipas. Ini solar jake kita gitu. Oke, kita lihat solarnya. Di center. Oh, masih penuh solarnya, masih penuh. Oke, kita lihat airnya udah rata apa belum. Nanti nek wis rata tak pindai. Aduh, gerugalan tok. Oh, wis rata kok tak pindai. Oke, ngalirnya cukup banyak ini. Banter ya wisan. Putarannya idul. Dan ini juga alhamdulillah sumurnya lancar, masih keluar terus airnya. Oke, ini suasana di sawah teman-teman. Berpanen di lemah apa tanahnya di traktorin. Waduh. Lorot nih rasa galak nih. Bocor. Atas terus ini bocor kali. Suara nih 3 titik. Ini saya coba gas sedikit. Nah, itu halus tenan suara. Oke. Ini tak lihatin teman-teman bagian sininya.
Oke, di situ juga ada Dongfeng sama 16 PK. Oke. Ini di sebelah sini ada tanduran apa kacang panjang. Vlog. Ini yang sini udah rata tadi airnya. Kita pindah ke sana. Wih. Langit teh. Bocor teman-teman selangi, tapi enggak apa-apa. Ini untuk dudukannya pakai kayu, terus dibor, dibaut teman-teman ini. Nih, sini, di situ. Ini untuk penampungan steam pad atau grease ya. Ini bisa dibuka, grease untuk laker, grease laker. Nah ini pakai drat, drat ukuran berapa ini? Paralon drat. Terus ini di pakai gunshock L, terus disambung dengan selang. Sini untuk airnya, air hasil sedotannya ini dipakaikan spiral. Viral. Oke, tadi udah tak pindah teman-teman. Itu tak pindah ke sana. Oke, tak tinggal dulu ini. Oke. Cukup sekian video kali ini teman-teman. Untuk kalian yang belum subscribe, silakan di-subscribe. Tekan tombol lonceng. Like, komen, dan share. Oke, tetap jaga kesehatan, jaga imun, dan jaga iman. Terima kasih telah menonton. Supra balap mancal. Aduh, mancal. Set. Oke. Nanti kalau jatuh taruh sini. Ini bisa lewat apa? Bisa lewat apa enggak ya? Jembatan. Okay.